Pemirsa, suasana lalu lintas di tengah penerapan PSBB Kota Bekasi yang sudah berlangsung sebulan terpantau ramai dan seolah sudah kembali normal di tengah pandemi. Kita ikuti laporan Mainia Mutiara dari pos checkpoint PSBB Sumber Arta Kota Bekasi berikut ini. Inilah suasana lalu lintas di wilayah Sumber Arta Kalimalang yang merupakan titik perbatasan antara Kota Bekasi dan Jakarta Timur. Titik ini merupakan checkpoint di mana kendaraan yang hendak memasuki wilayah Kota Bekasi akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Hari ini tepat 1 bulan usai berlangsungnya aturan PSBB Kota Bekasi sejak berlaku pada 14 April lalu. Namun seiring berjalannya waktu, aktivitas masyarakat di tengah pembatasan sosial berskala besar justru tidak terbatasi. Hal ini dapat dilihat dari alih fungsi petugas yang mulanya berfokus pada aturan PSBB moda transportasi seperti bagi pengendara yang tidak memiliki masker akan diberikan masker dan juga kapasitas penumpang dikurangi khususnya di kendaraan pribadi. Namun kini petugas di titik checkpoint PSBB Kota Bekasi Sumber Arta justru berfokus pada penguraian arus lalu lintas atau untuk mengurai kepadatan yang terjadi. Akankah aturan pembatasan sosial berskala besar akan terus dilangsungkan sementara esensi dan efektivitas dari aturan itu sendiri belum menjadi solusi di tengah pandemi ini? Media Mutiara, Seprio Bayu Anggara melaporkan.